Bagaimanakah cara membesarkan atau mengecilkan ukuran huruf di HP Samsung A05 ini dia? Ataupun juga kalian bisa coba di HP Samsung A05s. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal pergi ke setelan di HP Samsung A05 ini. Kemudian kalian cari pada pengaturan tampilan. Ini dia, ada menu tampilan di pengaturan tadi. Kemudian scroll ke atas, kita pilih ini dia, gaya dan ukuran font. Nah, pada bagian ini, di sini ada pilihan ini dia. Ada ukuran huruf. Kalian bisa kecilkan seperti ini jika merasa ini terlalu besar di HP Samsung A05. Nah, ini dia sudah mengecil. Nah, seperti itu. Jadi kalian sesuaikan ukuran mana yang akan kalian gunakan. Oke, saya ambil pada bagian tengah seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah mengatur sendiri seperti itu. Jadi caranya seperti ini jika merasa font itu kekecilan atau kegedean di HP Samsung A05. Kalian bisa atur sendiri ya, teman-teman. Semoga bermanfaat.